selama 15 menit dengan juga dia merangsang kerana sejenis bahan kimia yang boleh mengeluarkan untuk dia merangsang pengeluaran sprout. Okey ya. Okay. Lepas tu kita tapis dan kita juga segih dah. Nak tunjukkan cara tips macam mana nak buat toge supaya tinggi dan juga gemuk-gemuk ya. So saya menggunakan sprouting tray. Okey, pastikan macam ni ataupun kita boleh guna bekas tos yang ada kat dapur tu macam ni kan. Satu yang tertutup, satu yang berlubang macam ni. Okey, kita rata-ratakan ya. Kita rata-ratakan. Okey, ini sebelum ni dah banyak kali saya buat cara apa dua kali sehari kita siram, kita letak tisu lah, letakkan basah lah, so this one. Saya nak cuba yang method kita gunakan sprouting tray ni dan kita tak payah dah nak tengok satu hari dua kali kita tengok dan siram ya. Okey. Masukkan air. Okey. Agak-agak dia lepas. Agak-agak dia lepas apa? Dia membasahi ni kan. Kita letak tempat yang sikitlah supaya dia nampak. Okay. Agak-agak dia hanya just touching bekas tu. So, gini kan. Kita tutup. Memang kalau sprouting tray macam ni memang ada yang bertutup gini kan. Tapi boleh guna yang mana-mana ada. So, kita tutup dan kita letak dalam kabinet ya. Dalam kabinet yang bertutup. So, lepas 3 hari baru kita tengok. Okey. Okey. Ini second day ya. Semalam kita start jam 5 minit ya. Kita gunakan kaedah macam ni. Okey. Tengok dia mudah bercambah ya. So, this one sangat-sangat praktikal. Okey. This one, balik semalam baru start kita germinate, okay? This one, nak kubur ni, this one is kacang kacang hijau, kita nak jadikan kubur, yeah? So, I guna sprouting tray, bawah tu ada air, tengok akar dia, okay? Masa first bubuh air tu, dia just touch this one ni, okay? Kita boleh tambah air sedikit, okay? Ini merupakan hari kedua kacang hijau yang kita guna untuk jadikan toge, so, nampak tak dia panjang tu, okay? This is the second day tau. Actually, kalau ikutkan from soaking, third day lah. Okay, satu malam soaking. Lepas tu, semalam hari pertama kita start growing. Okay, so kita akan tambah sedikit air di bawah ni. Supaya dia just touch on dia punya akar. Okay, this is how I use sprouting tray. So kita tambahkan air. Dia just touch this level ya. Jangan sampai penuh. Ya, okay. Dan kita, okay, ini adalah cover. Nampak tak dia macam berubah kan? So, sudah dia mendapatkan oksigen untuk pembesaran dia. So, kita kembali tutup. Kita tengok esok hari yang keempat, okay? Hari keempat start daripada soaking dan hari ketiga start germination. Kita menggunakan kaedah ni, kita tengok. Okey. Toge-togenya cukup panjang eh. Tengok ya. Ni buat air ya. Ini menggunakan kaedah kita letak air di bawah ni. Okey. So kalau kita nak makan kita boleh terus simply potong akar ni kan. So toge ni sangat panjang. Ya, contohnya. Toge dia sangat panjang ya. Okey. So, contoh. Sini. Yang ini pula adalah menggunakan kita letak kain basah di bawah. Ya. Kalau yang macam ni kita letak air di bahagian bawah. Ya. Air di bahagian bawah hanya melepasi bini saja. So kita tengok panjang togenya. Okey, kita compare panjang toge dalam okey. Tapi kalalah. Dia panjang juga. Ni hari yang ke 5, yang ni hari yang ke-4. Okey, toge dia panjang, okey. Tapi dia tetap kurus ya sebab tuan dia kurus. Okay. Jadi saya akan guna kaedah yang ni di mana lagi hygienic dan saya boleh gunakan sprouting tray yang memang saya memang dah ada. Yang ni kain basah ni kita kena siram 2 kali sehari. Which is saya malas. 2 kali sehari dah kena rendam dalam air. Ya. Yang macam ni tak perlu. 3 malam lah ya. Kita perlu letakkan. Kita tak perlu pun nak siram-siram. Ya. Kita letak tapi kena duduk tempat di tempat yang gelap. Okey. Happy menogel. Apa kaedah ni toge yang hasil tanam sendiri, tanam bukan apa grow kacang hijau jadi toge. So makan ni sebelum pergi office ni, nak pergi office ni. Okey, sedap. Okey, hanya panjang.